kita sekarang sesudah penyelarasan kita apa buat ini yang membuka mata batin. Kalau energi kamu nih mencukupi, insya Allah bisa spontan langsung apa, kalau dia tinggi, nah dia langsung apa bisa melihat dengan mata. Bisa cek dulu dengan apa, bisa melihat dengan mata nggak nih, dengan mata lahir, mata cakrasna. Kalau jadi kita nggak main apa, nggak main tebak-tebakan atau tolong-tolongan, langsung dites energi yang tinggi, nggak merem ya, kita tes energi astral. Belum. Kita langsung ini aja ya, kita langsung buka portal yang ininya apa, portal gaibnya sama cakra. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua energi asal berkumpul di cakra asma untuk membuka mata batin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
ada yang biasa. Mau ya? Kayak suara-suara doang. Suara, baru suara. Coba baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa dengan batin dulu sebelum kita bisa lihat dengan mata, dengan batin. Coba tanya dulu komunikasi. Suaranya kayak nggak jelas ya, kayak radio headset gitu. Kita ini ya, kita kencengin gelombangnya. Kamu kan udah kebuka ya, tinggal narik aja. Mau narik dimasukin ke badan apa? Apa kamu yang narik? Gak usah, biarin aja. Biarin aja. Barang bagus. Jadi kalau mau dikomunikasiin, ya dikomunikasiin dari mana. Tapi kalau ini biar tahu sendiri lah ya, biar nanti tahu sendiri ya. Ya udah, ini kan kita baru mata kacamata batin aja, belum kuat melihat, tapi nanti powernya ditambahin lagi biar lebih ke apa, ke ini, ke mata ketiga. Ya udah, insya Allah lah buka ininya baru batin. Ya, kalau kita tarik pegang tangan, coba tangan. Baca selawat. Kalau saya dorong masuk ke dalam tubuh kamu ini, dia udah mengecil. Kalau saya dorong dia langsung ke tubuh kamu. Mau dikomunikasi apa enggak? Jangan usah deh. Hah? Nantinya ikut. Apa aja? Enggak usah ya. Ya udah, kita lepas aja. Jadi kalau ini nanti biar tahu sendiri. Ya, insya Allah udah ini deh, udah selesai, udah ini deh, insya Allah buka lah, selesai.